Hello my friends, welcome back to my YouTube channel Nora Heiner. Sekarang saya mau share bagaimana cara dari Jakarta menuju Depok dengan biaya yang sangat murah. It's only 3,000 rupiah, we can reach Depok University Indonesia. Nah ini stasiun kereta, kita gesek dulu kartu, baru kita bisa entry. Kita naik KRL, oke. Nah, ini sudah sampai di stasiun UI, tapi saya berhenti di next station after UI, yaitu stasiun Pondok Cina. Stasiun Pondok Cina di sini langsung connect ke kampus UI, yaitu Balairung. Oke, nah ini kita ada entry gate untuk pejalan kaki dan motor saja. Kalau mobil nggak bisa dari sini entry-nya ya. Nah, di dalam kampus UI itu ada bus, sehingga ada many halte. Ada banyak halte. Nah, ini bis kuningnya. Ini bis yang dipakai sebagai sarana transportasi untuk anak-anak UI inside kampus. Dari fakultas satu ke yang lainnya difasilitasi dengan bus. Nah, ini rute-rute untuk setiap kampus yang dijalanin oleh bis kuning dan beroperasi dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, kita start dari stasiun Pondok Cina, baru nextnya Rumah Sakit UI, baru stop lagi, ada lagi di haltenya RIK, FKM, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Komputer, Olahraga, Vokasi, Fakultas Teknik. Dan di sebelah teknik itu, di sebelah kiri sana, banyak untuk kos-kosan yang disebut dengan Kutek. Baru kita lanjut lagi Fakultas Ekonomi atau FEB Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya FIB, Psikologi, Stasiun UI. Nah, setelah stasiun UI kita keluar dari kampus. Nah, kita ini exit dari kawasan karena kita mau menuju ke Menwa. Menwa sudah agak di bagian terluar. Nah, ini lagi antri ya guys, ini agak sore. Kita antri. Nah, selanjutnya kita sudah masuk di swimming pool klub Fakultas UI, sport club. Nah, ini adalah sport area at the left side. Oke. Nah, selanjutnya kita stop, busnya stop di asrama mahasiswa. Oke. Setelah berkeliling tadi ke semua dari Pondok Cina tadi, busnya akan stop untuk menunggu penumpang lagi. Ini area asrama. Nah, ini mobilnya bantuan dari Gubernur Jawa Barat. Oke. Nah, sekarang ada dua jenis. Yang pertama kuning dan satu lagi yang abu-abu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, kalau datang ke Depok jangan khawatir. Bisa hanya dengan biaya 3.000, mungkin ditambah Gojek 10.000, kita bisa sampai di kampus UI dan kita bisa mengitari kampus UI the big campus dengan bus, karena busnya bisa dipakai oleh siapapun as long as within University Indonesia. Oke. Nah, kita udah balik lagi, keluar dari asrama tadi, masuk visip. Alright, thank you for watching. Selamat datang di Kampus Universitas Indonesia. Thanks for watching guys, and see you on my next video. Stay tuned.
Bye-bye.